Iya, tapi harus anak-anak gini, cashnya dulu mana? Oh. Dikasih, kalau nggak anak-anak ganti kan, kesian. Wah, gila sih. Drama juga ya. Yoi. Itu deh. Nah, seru. Mari kita ngobrol-ngobrol daripada gosipin orang Rusia yang ada di Bali. Yang motornya kebalik, ya nggak sih? Sudah bersama dengan Raditya Dika hari ini di Sofina Vitok setelah setahun mencoba untuk mengundang karena jadwal dan pandemi dan yang lain-lain, akhirnya muncul juga di sini dan kita senang banget lo mau datang. Siap, terima kasih udah diundang ke sini. Kopinya enak banget. Ah, yang bener lo. Udah 2 gelas nih. Serius? Iya, udah 2. Tuh, Raditya Dika aja udah ke sini. Jadi kamu harus ke sini. Biarpun orang-orang pada bilang, "Ah, Cenggu macet." Padahal kan hidup itu kan kadang di atas, kadang di Canggu katanya. Oh, gitu. Jadi oh, ada itu ya. Ada peribahasa itu. Iya. Kadang di atas, kadang di Canggu, kadang bule nyusruk ya, ya ke sawah. Benar. Iya. Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Iya, menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, betul. Tapi benar itu? Benar-benar, itu nama. Raditya-nya dari mana? Ha, pada suatu hari di waktu SD, pengen baca buku Sanskerta apa gitu di perpustakaan. Oke, anak SD mau baca buku Sanskerta. Iya, kayak istilah-istilah Sanskerta gitu. Emang dulu hobinya di perpus soalnya kan. Hobinya di perpus. Iya, jadi emang baca. Suka baca. Suka banget, okay. Suka banget. Terus nemu bahwa ada kata Aditya atau apa gitu yang artinya matahari kalau nggak salah. Nah, terus mikir gimana kalau gue ganti nama nih jadi Raditya gitu. Jadi pulang ke rumah bilang ke mama, "Ma, aku mau ganti nama jadi Raditya Dika," gitu. Terus kata nyokap, "Oh, oke, okay, udah selesai." Serius kau, ah? Serius. Terus dari situ jadi Raditya Dika? Dari situ terus jadi Raditya Dika. Terus lu ngomong ke semua orang, Raditya gitu? Abis itu kan selalu ada kayak, kalau daftar sekolah, apa segala macem, kan disuruh nulis nama kan. Ya udah akhirnya nulisnya Raditya Dika. Tapi kan akte lahir lu bukan itu, bro. Nah, aku nggak tahu tuh apa yang terjadi itu. Nggak, akte lahir itu nggak? Bukan. Nggak ada? Bukan. Ada. Nggak tiba-tiba di dunia di-download sih, tapi ada akte lahir ada. Nggak, akte lahir lu ada Raditya-nya? Nggak ada. Oh, jadi sampai sekarang nggak ada? Itu Raditya Dika tuh udah dari dulu lu pikirin gue pengen punya nama Raditya? Ketika SD itu. SD itu. Kelas 6 tadi berapa? Kelas 4, kelas 5. Baca buku di perpus. Ya, sampai aku daftarin di Haki, Raditya Dika. Karena bukan nama asli kan? Oh, iya. Karena bukan nama asli ya udah daftar di brand ya? Iya. Brand. Jadi dari kecil lu udah ngerti brand? Enggak, bukan. Pas kecil enggak didaftarin, baru. Enggak, dari kecil lu ngelihat itu sebagai you brand yourself. Sekarang nih setelah lu lihat sebagai Raditya Dika yang udah lebih. Oh, iya. Pas dewasa. SD ngerasa bahwa kayaknya Raditya itu keren aja gitu, kayak ada matahari kan. Kan artinya matahari. Iya, apa? Iya. Raditya gitu kayak. Akhirnya ya udah bilang ke nyokap kan, "Mau ganti nama." Oh, iya, boleh. Tapi enaknya nyokap lo, gue dulu pengen ganti nama jadi George, nyokap gue gak kasih. Gak George juga dong, kenapa kan, jadi? Kan lima sekawan Georgina. Oh gitu? Iya, gue kan tomboy banget. Jadi gue bilang, "Mama, I wanna change my name jadi George." Enggak! Gitu. Ya iyalah kalau George mah. Kalau yang lain mungkin masih dipikirin kali, tapi kalau George kayaknya agak jauh sih. Pengen banget dipanggil George. Lima sekawan tuh yang mana ya? Yang Alfred Hitchcock kan? Bukan, ya? Enid Blyton. Oh, Enid Blyton, tahu. Yang anjingnya namanya Timmy. Lah masa gue namanya Timmy? Iya, betul. Yang kecil mending George betul. Ya sih. Betul. Ini jadi ingat ceritanya Pongki ya. Pongki itu kan namanya Stefanus Pongki. Pongki itu Pontianak, Kalimantan. Not even with a G. Oh gitu. Iya. Nah, dia sempet waktu SMA, dia pindah sekolah, dia minta pengen dipanggil Steve. Terus dia datang kenalan, tapi gak berhasil. Ini yang berhasil loh, Bapi. Ini yang bertanya dia, kenapa orang gak berhasil manggil kamu Steve? Stefan. Oh, dia minta dipanggil Stefan. Stefanus. Oh iya. Stefan. Oh gitu. Akhirnya baru pakai nama asli aja. Ya, tapi nobody called him Stefan sampai hari ini, jadi gak berhasil. Ngerti gak lo, promosinya tuh gak? Betul. Kurang bagus promosinya. Marketing promonya. Iya. Cuma kalau aku jadi inget. Mas Pongki ini dulu menemani aku di saat-saat sedihku dulu. Masa sih? Iya, karena waktu SMP aku pernah patah hati. Iya,
waktu sekolah dulu. Ada lagu Setianya Jikustik. Oh gitu. Kayak, aku masih di sini. Aduh, itu kena ya? Di samping kasur. Kena lo gitu. Pakai gitu. Tape tau enggak? Tahu yang ya, tau enggak sih yang tape yang box, dibuka itu? Dibuka, ya. Itu kan? Ya, itu kan dulu ya. Dulu denger radio kan ya. Di situ. Jadi di samping kasur sambil tiduran mata gini. Terus kan suka diputar di radio kan yeah. Lagu Setia itu kan. Sambil ngeliatin speaker radio tuh kayak iya aku masih setia. Gitu ya. Zaman sekolah. Just itu lagu itu. Lu ditolak atau lu diputusin? Bahkan dia enggak tahu ada aku. Si cewek itu bahkan enggak tahu. Nah, lu terus kenapa? Setia buat kamu gitu. Oh. Walaupun lu enggak tahu ada gue akan yeah. Selalu nungguin lo. Iya, yeah. Gitu. Karena itu lagu pertama kali di radio tuh langsung kan pakai piano kan awalnya yeah. Gitu. Nih lagu apa nih? Terus begitu denger liriknya. Aduh enggak bisa. Iya, gitu. Ya, aduh. Itu tuh masa-masa kelam di sekolah tuh dulu tuh lagu nemenin tuh. Nanti buat hiburannya dia akan nyanyiin setelah kita tutup supaya nggak harus lapor agregator nanti kita mati. Oh, iya, siap, khusus siap. Buat lo. Siap, siap. Boleh Mas Pongki nyanyi, siapin bantal aja aku tiduran nanti. Gini. Sambil itu ya rekayasa kejadian. Sambil rekayasa. Lu iya. Emang suka warna pink ya? Hari ini kita kayak janjian gitu pakai pink. Padahal nggak janjian. Iya, pink itu warna favorit gue memang. Dari umur berapa? Dari kapan ya? Mungkin dari awal-awal kerja kali. Lu kenapa suka pink? Karena pink itu kan sebenarnya sejarahnya warna maskulin sebenarnya. Really? Benar-benar. Pink itu warna laki dulu pas zaman abad pertengahan. Makanya banyak raja-raja itu dulu kalau ngelukis anak-anaknya pakai baju pink. Oh iya benar-benar. Iya, benar-benar ngeliat. Cloak, pakai cloak gitu ya, kan modelnya cloak. Pink. Warna pink itu. Pink. Karena memang warna maskulin gitu kan. Dan dulu biru malah warna feminim. Really? Iya, jadi aku ngerasa kayak wah ini kayak hal yang orang mungkin udah lupa kali ya gitu. Dan mari aku ingatkan gitu. Iya enggak juga sih, tapi kayak pengen aja punya asosiasi itu gitu. Bukan karena sebuah binatang gitu yang mengingatkan lo, karena kan semua buku-bukumu kan yang ubur-ubur lah. Oh iya, benar-benar. Kambing lah, koala lah. Benar-benar. Karena orang kan dulu bilang, kenapa sih buku-bukunya Raditya Dika itu harus ada judul binatang-binatangnya? Sebenarnya itu awalnya karena pas kita awal bikin buku, pas aku awal bikin buku, itu kan penulis buku udah banyak banget. Jadi kita harus cari yang beda kan. Itu strategiku bertahan hidup sampai sekarang sih. Gimana caranya beda gitu. Karena kalau beda kan kita sendirian, kita dilihat gitu. Nah, akhirnya bikin buku Kambing Jantan dulu. Waktu itu buku-buku di Gramedia tuh bukunya pakai bahasa Inggris yang keren-keren gitu loh. Kayak Me versus High Heels, Evil I'm in Love. Terus tiba-tiba bikin Kambing Jantan, ditaruh di Gramedia gitu. Sempat agak menimbulkan beberapa kebingungan ya, karena di beberapa toko buku ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan waktu itu. Oh, oke. Iya, di Gramedia Makassar dulu ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan. Ah, oh iya. Kambing jantan, mukanya gue lagi kan disampul, yeah. Kan sedih juga tuh. Tapi lama-lama karena beda, orang jadi ngeh gitu. Nah, karena itu lama-lama jadi banyak yang beli terus bestseller kan. So, abis itu mikir, oh kalau kayak gitu buku-buku berikutnya pakai nama-nama hewan juga kali ya gitu. Akhirnya, oh dari situ rumus itu? Dari situ. Lo berpikir pakai nama hewan? Iya, dan nama hewan kan kayak lucu aja gitu. Marmut merah jambu, koala kumbal. Kalau tumbuhan kan aneh kan. Kayak misalnya basilikus apa gitu kan gak enak iya. Ya. Tomat jantan kan apa tomat iya. Jantan. Manusia setengah cabe kan. Bawang kayak pipilan mungkin. Manusia setengah cabe kan. Aneh kan gimana. Tapi ya gitu. Mulutnya manusia makanya, setengah makanya betul. Naik motor 3 itu biasanya. Oke, jadi dari situ tuh pengen beda, yeah. Coba pendekatannya lewat hewan, nggak taunya berhasil. Waktu itu ya. Terus ya udah terusin aja hewan-hewan. Berarti di dalam kepala lo sekarang kalau gue boleh tanya masih banyak koleksi hewan lain yang belum keluar? Apa untuk judul? Udah nggak nulis sekarang, udah jarang nulis. Iya terakhir kan itu 2008 ya, enggak ya? Aduh lupa. 2018 apa? Ubur-ubur tuh 2018. Ubur-ubur lembur itu 2018. Abis itu aku udah nggak nulis. Kalau si sketsa mendung? Oh itu aku pas pandemi kemarin bikin cerpen. Itu cerpen. Karena kangen nulis. Terus sama penerbit dikumpulin jadi semacam grafik novel gitu, semacam komik gitu. Dikasih judul Sketsa Mendung, tapi isinya kumpulan cerpen yang diadaptasi jadi gambar. Tapi itu terakhir kan 2021. Berarti. Itu terakhir. Tapi itu pun juga nulis buat di YouTube kan, dalam iya artian. Sih. Ya digratisin aja dalam tanda kutip ya, digratisin aja di published book gitu ya. Iya gitu.
2018, sekarang 2024 nih ya, ini akan tayang 2024 berarti. Oh ini tayang 2024? Iya, tinggal berapa hari lagi Pak? Iya, pas pemilu ya kalau nggak salah ya. Oh okay. Jangan dong. Jangan. Politik banget kita. Iya. Nah, kalau mau ngomongin selepetan atau apa? Waduh, tiba-tiba ke situ. Enggak, gue tuh pengen tahu kenapa tiba-tiba lo, gak pengen nulis buku lagi. Bosankah? Atau gini, ini hiatus dari nulis buku, pengen ngerjain yang lain, atau I don't wanna do books anymore? Karena buku itu kan pertanyaan banyak, menarik tuh. Jadi pertama aku tuh kalau bikin apa-apa, Sorry. Aku potong maaf ya, Karena 2018 lu nikah. Iya. Ya, ada hubungannya enggak dengan itu? Tiba-tiba ada pernikahan membuat saya stres. Ternyata lu harus ngidupin orang banyak ya, Pak. Karena pernikahan itulah gitu. Enggak, tapi enggak. Cuma lebih kali kan, gue udah jadi suami, bapak-bapak. Ah, ribet kan nulis buku, gue harus punya waktu. Enggak. Kebetulan si Anissa ini kayaknya dari semua manusia di dunia itu yang ngerti aku tuh cuman Anissa doang gitu loh. Karena zaman aku dulu enggak mau nikah sebenarnya. Karena aku enggak bisa ngebayangin ada orang lain terus gitu, apalagi satu rumah, satu dia terus nempel, ngeliat-ngeliat dia mulu gitu. Jadi aku tuh bayangin menikah tuh buat aku kayak, aduh ini gimana ya, padahal sementara aku senang banget punya waktu sendiri, kayak nulis sendiri, ngelamun sendiri, aku tuh suka banget ngelamun soalnya. Gak pengen nikah, tapi SMP patah hati begini sebelah radio, gue gak paham deh. Bener, nah, setia nungguin. Itu kan juga gak berani ngomong sama orangnya. Oh, jadi gitu. Senengnya di kepala gitu loh. In your head, ya, you live in your head. Iya, kayak dia seneng deh sama gue gitu. Gak berani gitu. Nah, di awal-awal pernikahan, ini kita ngomongin sebagai penulis juga ya, karena masih nyambung ke situ ya. Di awal-awal pernikahan tuh Anissa tuh bingung banget gitu sama kelakuan aku gitu, karena dia baru ngeliat kan ketika udah tinggal bareng gitu. Yang pertama nih ngomong sendiri, karena kan setiap kali mau nulis, mau bikin materi, mau apa, aku suka ngomong sendiri tuh kayak nanti kayaknya bagus jadi gini gitu. Itu ada tuh masa-masa di mana aku di kamar mandi ngomong sendiri gitu, terus Anissa teriak, kamu nggak apa-apa, karena yang dia denger cuma besar di kamar mandi gitu kan. Nggak apa-apa, aku emang suka ngomong sendiri gitu. Takut oh iya, kan okay. Kesurupan diem-diem ya. Iya, dia takutnya mikirnya gitu. Nah terus aku pernah bilang ke dia, aku kerja dulu ya, kan di rumah kan ada ruang kerja kan, ya udah nanti aku bawain makanan, okay, gitu. Di ruang kerja aku di sana, nah salah satu proses kerja aku tuh ngelamun sebenarnya. Jadi kayak nice. ngelihat langit-langit, terus di depan ada Microsoft Word gitu atau Google Docs gitu, dia ngelihat. Nah pas dia buka pintu, dia kan nggak tahu kan. Yang dia lihat cuma suaminya lagi gini gitu. Kamu kenapa gitu? Nggak, aku emang ngelamun. Oh. Emang ini prosesnya gitu. Takutnya kesambet. Takutnya apa gitu. Nah lama-lama dia ngerti sendiri. Dan akhirnya aku mulai nulis materi stand up apa segala macam bisa gitu. Jadi sebenarnya justru setelah menikah, kekhawatiranku bahwa aku jadi kurang produktif lah atau jadi nggak bisa nulis lagi malah enggak, karena Anissa ngasih ruang itu meskipun kelihatannya aneh banget gitu buat dia gitu. Buat lu berapa lama tuh adaptasi dia dari awal, kenapa nih orang gitu sampai oh ternyata dia perlu adaptasi space. Ya kayaknya udah pernikahan setahun ke belakang udah ya udah gitu. Kayak contoh ya, aku kan nggak suka keluar rumah ya. Dulu awal-awal nikah tuh dia masih kayak sayang, kita kemana? Ya, gitu. Malam minggu misalnya ya. Malam minggu dia ngajak gitu. Ayo kita pergi yuk keluar, gini segala macam. Aduh enggak, aku gak suka keluar, berisik, apa segala macam. Aku mending di rumah. Dia ngajak lagi minggu depannya, keluar yuk gini-gini. Aku gak suka segala macam. Sampai sekarang, kalau sekarang udah malam minggu gitu, dia datangin aku terus dia bilang kayak, saya aku pergi dulu ya gitu, udah gak ngajak sekarang. Kayak udah pergi aja. Makanya orang kalau ngeliat IG story-nya Nisa, kalau malam minggu biasanya dia lagi sama teman-temannya. Aku sama kucing di rumah gitu. Oh, tapi dari pacaran udah begitu tuh? Kamu harus keluar rumah untuk mendatangi si perempuan dulu dong untuk kita bener gitu. Bener atau bener. Lu ngajakin keluarnya, keluar yuk, nggak taunya lu masuk ke mobil ke rumah lo. Di sini aja duduk, saya mau nulis. Kalau dulu zaman pacaran, karena aku suka ketemu dia, aku suka ngobrol sama Anissa, ketemu Anissa, nonton film bareng gitu, ke bioskop itu aku suka. Jadi ya udah aku keluar rumah jemput dia ya untuk bersama dia gitu. Tapi kalau menikah kan udah ada sama-sama gitu. Jadi ya aku mulai ngasih space itu, ngasih tahu bahwa
mayoritas hidup aku sendiri gitu, nulis sendiri apa segala macam. Terus ya dia memahami itu gitu. Kalau pacaran kan adalah masanya kita 2 minggu gak ketemu, 3 minggu gak ketemu karena aku ya udah syuting. Itu lu anak zaman sekarang, lately yang gue lihat ya, ketemu mulu sampai kadang-kadang gue sampai. Emang iya gitu ya? Iya, banyak yang kok ketemu mulu, bahkan di rumah pacarnya ya memang ada orang tuanya ya. Gitu ya kayak. Lu nggak pulang ke rumah orang tua lu gitu, nggak pulang aja gitu kan, ini kan rumah orang lain gitu. Banyak loh yang seperti itu. Ini yang seumuran saya yang anaknya udah teen, udah adult, manusia setengah dewasa gitu, rata-rata pasti bisa relate. Iya nih, tapi gue sih mendingan anak gue pacarnya ke rumah deh, bisa gue supervisi daripada mereka kemana-mana. Lu tuh masih ada 2 minggu gak ketemu, ada perempuan karena mau kerja, ngerti. Karena kerja kan. Iya tapi dia mau ngerti kan, ya, gak semua loh. Kebetulan Anissa juga kerja, dia kan dulu main ya, sinetron kan. Apa namanya, tukang bubur naik menara Telkomsel kalau enggak salah. Haji ya, gue tau dia main gitu. Iya, iya. tukang bubur tuh, iya. Naik haji. Dulu kan dia main sinetron gitu, jadi dia pun juga sibuk. Oh jadi gitu. No problem. Iya, dia biasa kerja kan, dalam artian dia memahami konteks bahwa oh ini kerja nih gitu. Jadi ya udah, lu harus profesional dalam pekerjaan lu, gue juga harus. Jadi kalau nggak ketemu lama ya nggak apa-apa juga gitu. Tunggu gini. Menurut Wikipedia, oh, gitu. Korek Wikipedianya dia. Wikipedia Anissa. Iya, dia kan main di Malam Minggu Miko. Betul, betul, betul. 2013 mainnya. 2013 satu episode. Iya, kalau nggak salah. Satu season ya? Enggak, satu episode. Penulis buku Marini judulnya. Betul. Itu siapa yang audisi dia? Siapa yang menentukan dia? Kebetulan di kalau kita ada tim casting sendiri sih. Nah, Anissa ada main dari situ juga. Jadi lu waktu itu ketemu dia pertama kali di situ. Pertama kali di situ, abis itu ketemu nggak ketemu lagi lama, ada tapi setahun dua tahun. Tapi dia masih umur 18 ya? 19 kalau nggak salah. Itu udah itu belum, lu udah ada sparkle lucu juga. Enggak, karena kan emang di Malam Minggu kan guestar ada banyak kan ya. Ya kan siapa tahu udah memikat hati sedikit yang kayaknya ini. Belum sih waktu belum. Itu, karena kan apalagi kan syuting ya, jadi ya udah syuting aja. Tapi baru ketemu lagi itu kalau nggak salah setahun setelahnya Pak, aku agak lupa juga sih. Karena waktu di Malam Minggu Miko aku pacaran sama supir genset waktu itu, jadi. Supir genset lo perempuan, kambing jantan. Bahkan enggak lagi. Ya tapi ya tapi itu, cuman Malam Minggu Miko itu. Yang menarik dari Malam Minggu Miko ya, aku tuh belajar banyak dari series itu gitu. Terutama soal penulisan. Karena di zaman itu, aku tuh pengen banget nulis, pengen bikin sesuatu kan. Tapi kok kesempatannya nggak pernah ada. Nggak, kita kan tahu ya banyak gatekeeper ya di industri kita ya. Bukan lagi. Iya kan? Yes. Kayak misalnya contohnya, oh gue punya skrip, gue harus ngelewatin produser. Iya. Yeah. Gua punya script series, gua harus ngelewatin orang TV. Nah, jadi pada zaman itu tuh aku suka banget mockumentary. Kayak The Office, yeah. Modern Family ya kan. Yeah. Punya script itu, tapi nggak tahu berapa langkah yang harus dilewatin dan menghadapi semua penolakan ini gitu loh. Karena kalau kita ngomong, kayaknya nggak laku deh. Usia berapa waktu itu? Oh, waduh lupa, 20-an lah gitu. Oke, terus udah mikir mau naro tapi pasti ribet nih mau kemana. Iya gitu. Like most people, semua orang berpikir itu ketika baru bawa baby-nya. Bener. Dan biasa langsung di smash kan. Ya. Kayak industri gak suka ini, pasar gak suka ini. Aku tuh paling capek gitu dengerin kayak gitu-gitu kan. Nah akhirnya suatu hari, okelah daripada gue ngeluh, terus jadinya ngemengin karya-karya lain yang udah ada, bilang kok dia bisa, gua enggak gitu. Jadi bitter kan ya? Iya jadi bitter. Kayak apa sih bagusnya itu kok dia bisa, ya, enggak gitu. Daripada terjebak ke sana, gua bikin sesuatu yang gua pengen nonton aja deh gitu. Nah, akhirnya Malam Minggu Miko episode 1 itu keluar. Itu kamera belum punya, minjem itu. Terus minta bantuan teman-teman, dibayarnya juga, ngebayar mereka juga pakai traktiran makan, yang gitu-gitu. Nggak taunya Kompas TV waktu itu tertarik, karena kan TV baru ya. Wait a minute, itu 2012 program. Kan Malam Minggu Miko? Kalau nggak salah sih. Iya, menurut Wikipedia. Sekali lagi, jadi lu salahin mereka kalau kita salah data. Nah,
ketika lu bikin itu, lu ajak teman-teman, bayar pakai traktiran, sampai ke kameramen lu semuanya juga teman. Semua teman, teman. Itu okay. Kamera pun kamera teman. Kamera teman. Oke, okay, bikin. Nah, ini orang ini. Bukan. Si Surya enggak ada waktu itu. Enggak, ini yang pakai topi. Oh, enggak. Itu kamera. Oh iya, betul. Jadi, waktu itu Faris bukan namanya. Kan F. Bukan Faris. Bukan inisial ya. Farid. Iya, pakai Z. Nah, waktu itu lu udah bikin, terus itu teman-teman semua, yeah. Tapi lu udah mikir kalau ini bakal tayang di YouTube gitu? Iya. Yeah. Oh, dan memang udah tayang. Maksudnya setelah syuting aku tayangin. Iya, yeah, yeah. Maksudnya kan kita harus tahu nanti kita mau buangnya kemana, yeah. Ya kan? Udah. Oke, taruh aja di YouTube. Betul. Karena sudah ada platform yang namanya YouTube. Betul. Waktu itu penonton lu awal-awal berapa? Penonton YouTube apa subscriber nih? Subscriber. Subscriber mah di bawah 100.000 kayaknya. Terus kalau penonton? Ya, iya semuanya di bawah 100.000 nggak? Your first memory of seberapa banyak tuh? Pada zaman itu cukup banyak. Aku jujur aku lupa. Tapi diomongin orang sih dalam artian banyak ditonton lah. 2013 itu soalnya setahu gue pelanggan YouTube lu udah 100.000. Aduh aku lupa banget kalau secara detail ya. Cuman yang menarik adalah ketika itu tayang orang ngomongin karena apaan nih gitu kok baru banget gitu. Orang kan. Oke, okay. Orang tuh siapa? Di internet, di Twitter gitu kan. Nah, begitu kita tayang episode 2, Kompas nelpon bilang kayak serius, baru iya, episode 2 Kompas nelpon. Baru episode 2. Dit lu bikin apaan tuh? Kok seru juga ya? Boleh enggak ketemu kita? Ngobrol sama kita untuk ini malam Minggu Miko ini mau kita beli buat tayang di kita. Itu benar-benar aku bodohnya bodoh banget bikin malam Minggu Miko itu. Kalau lihat episode 1 itu kameranya ngeblur lah. Terus aku enggak punya pengalaman sutradara lighting sama sekali. Kuning. Iya. Anaknya Mbak Sofi kan pengen jadi sutradara kan? Yeah. Yeah. Dia punya minat. Aku tuh enggak sama sekali. Yeah. Karena aku penulis. Kenapa aku main di malam Minggu Miko? Kenapa aku yang menyutradarai malam Minggu Miko? Karena aku enggak punya duit. Jadi udah gua aja yang main. Udah deh gue aja yang ngedirect. Produksi, swa direct, swa editing. Iya. Okay. Tapi jadi terjebak. Jadi kayak harus ngurus semuanya, harus ngedirect semuanya. Iya. Karena itu nah, Kompas nelpon gitu. Seru juga tuh yang lo bikin. Gimana lo meeting sama kita? Kompas tuh enggak tahu. Aku bikinnya tuh berantakan banget. Jadi kayak satu shot cover dia doang ini. Itu ada berapa shot banyak pada dari sini. Karena enggak ngerti cara ngambilnya. Oh, lu ambil banyak aja sih. Ambil banyak aja nanti di editing dipilih gitu. Yang edit lu juga masih. Yang edit aku juga okay. Waktu itu. Oke. Okay. Meeting sama Kompas nih. Meeting sama Kompas ada programming-nya, ada procurement dan lain-lain gitu kan. Terus kayak ya kita mau tayangin malam Minggu Miko gitu. You were 29 ya umur lu waktu itu. Iya 28, 27 lah ya 29. Terus duduk di situ dia bilang, "Oke, kita mau beli malam Minggu Miko gitu kan." "Oh iya ya, oke kalau mau beli malam Minggu Miko oke gitu. Lo butuh duit berapa?" dia bilang kayak gitu budgetnya gitu kan. "Ya ya kepikiran sih angkanya gini." "Oh ya udah, kira-kira kita beli ya." gitu. "Oh iya oke, okay." Salaman kan. Salaman, "Oke, okay, deal satu season malam Minggu Miko." Begitu keluar dari ruangan, gue nggak punya PH nih gimana bikin ya mereka nggak tahu jadi salaman kayak ini gimana ya gitu. Begitu keluar nggak ngerti apa-apa terus gimana nih gitu anak-anak ya yang lagi nonton yang masih muda-mudaan nih ya pokoknya bilang aja iya dulu bilang iya dulu dipikir, iya aja dulu iya bisa iya bilang iya dulu ya, oke nih keluar nih sempatan nggak datang lagi soalnya begitu keluar langsung kan nelpon teman kan lu ada PT nggak boleh pinjem nggak gitu PT lu gitu buat ngurusin akhirnya ada kenalan produser pernah bikin film juga waktu itu pinjem produksiannya dia syuting kan syuting buat TV kan beda ya beda. Sama buat YouTube kan beda. Kan super proper kan iya. Jadi produserku tuh disiapin tuh semua krunya apa segala macam syuting malam Minggu Miko episode 1 untuk Kompas TV hari pertama syuting udah nih kita kumpul rame tiba-tiba orang bawa lampu kan. Oh ini lampu syuting nih kayak gini ya gede juga gitu kan. Lampu 2K iya, gitu. Bawa kamera apa segala macam. Asradanya datang. Bang, kita mau syuting scene 1 nih malam Minggu Miko nih di skripnya Abang. Mau gimana nih? Ini kita mau master shot dulu atau mau kita cover dulu atau nanti mau kita jumping aja nanti gabung sama scene-scene berikutnya. Oke, sebentar ya gitu. Gua ke WC dulu. Di WC gua Google apa itu master shot. Mirip kita jualan kopi ya, Bapi. Oke, gitu ya. Gitu ya. Apa itu master shot? Begitu turun ke bawah. Gimana Bang gitu? Kita ambil apa dulu? Sini. Gini aja lu, menurut lu aja deh. Yang benar tuh yang mana oh, gitu. Oh iya. Lempar lagi dong pertanyaannya. Gimana? Ya master shot dulu Bang, biasa gini. Ya itu dia, master shot dulu.
Padahal baru tahu kan. Ya, ya, aku bahkan nggak tahu loh ini nama apa namanya buat lampu itu apa kan. Jadi kalau kalau minta orang lighting pindahin kayak, eh sini deh gitu. Ini gue lupa nih apa nih, pindahin ini dong ini. Sistem bang, sistem. Gitu. Oh iya, oke. Okay. Sistem. Jadi tahu ya. Jadi tahu semuanya. Nah, gila itu aku nekat banget sih. Dan namanya juga sutradara baru yang memproduksi proper gini, tentu bodoh sekali dalam memanage waktu kan. Jadi banyak yang overtime. Sampai suatu ketika tuh kita kehabisan uang. Jadi produsernya bilang, Dit, duit kita udah habis nih. Padahal kita harus syuting satu episode lagi. Kita nggak punya budget buat lokasi. Kita nggak punya budget buat pindah-pindah. Harus habis dalam satu hari. Sementara nggak mungkin satu hari itu lo kelarin dua episode. Yeah. Gimana nih gitu? Oke sebentar. Akhirnya aku nulis. Aku nulis satu episode di mana kita nggak harus pindah lokasi. Judulnya webcam bareng Disti. Jadi satu episode itu webcaman. Iya. Sama Gia Pamungkas waktu itu. Iya, iya. Jadi lokasinya sama, kita nebeng lokasi buat episode lain. Kameranya satu ke aku, satu ke rumah kan. Jadi udah gitu doang, gitu satu episode gitu kan. Udah kirim ke Kompas tayang. Komentar orang kayak, gila Radit, kreatif banget. Kok bisa satu episode cuman webcaman doang dan seru gitu kan. Terus sampai ditanya orang-orang gitu, idenya dari mana gitu. Ya adalah gue mikir aja gitu. Kepepet. Emang kalau kepepet tuh ide keluar semua ya, Dit? Aduh. Nggak ada duit is the best. Nggak ada duit is the best. Nah akhirnya di situ aku belajar bahwa kreativitas itu butuh kotak. Dia butuh restriksi. Oke. Kalau kreativitas itu kita buka seluas-luasnya, kita kadang suka mampet gitu. Tapi kalau kita restriksi dia, oke satu episode ini cuma satu lokasi, mau bikin apa? Wah itu ngalirnya jauh lebih deras gitu. Oke satu show ini mau ada penonton maju ke atas panggung, lo mau bikin apa? Oh kita jadi keluar semua gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak berpikir, let your creativity juice flow. Begitu flow dia infinity pool bro, nggak kelar-kelar. Yeah, kita bingung di mana berhentinya gitu ya? Iya ya kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan berhenti, kita nggak tahu kapan ngasih batas, sehingga yang terjadi adalah creative burst yang kita nggak tahu mengkontekstualisasinya untuk apa. Gitu. Akhirnya overthinking. Akhirnya jadi biasanya gejalanya tuh kayak, kayaknya bagusan yang ini deh. Terus ditinggal, dingerjain lagi yang baru. Abis itu yang ini udah setengah jalan, ditinggal lagi ngerjain yang baru gitu. Jadi kadang-kadang kita emang butuh kotak itu sih. Abis itu nggak nemu kenapa. Abis itu mulai Google, kayaknya gue ADHD deh. Enggak, lo kebanyakan ngeliatin orang lain ngerjain apa. Ya. Self-diagnose gitu jadinya. Yeah, yeah, padahal sebenarnya hanya karena lo nggak super zoom fokus dengan apa yang udah ada di awal. Setia pada ide betul, awal betul. Gitu lo. Tapi aku emang suka banget tekanan sih. Dalam artian kalau ada pressure tuh aku seneng gitu. Bagus dong perkawinan buat lo berarti. Emang banyak tekanan. Sebagai ayah dan suami. Sebagai ayah dan suami, iya iya. Apa yang berubah sih setelah lo jadi ayah dan suami dalam cara lo berkreasi? Kalau dulu kan lo bisa masuk ke kamar, lo ngelamun. Nah sekarang, oke, Anissa ngerti lah. Iya, Anissa ngerti. Begitu masuk, papa gitu kan itu pecah. Betul. Nah, itu anak-anak walaupun umurnya masih 4 dan 3 udah lu kasih tahu apa gimana? Yang barusan contoh itu kan itu contoh anak yang peduli sama bapaknya ya. Oh, anak lu kurang peduli. Anak-anak saya tidak peduli sama saya. Karena nih contoh tadi nih, kan mau berangkat ke sini kan. Si Aksa kan ini hari Minggu itu screen time. Jadi mereka dia nonton kan. Lagi nonton di sofa dia sendirian gitu nonton Sunny Banis, tau gak Sunny Banis? Enggak, ada yang furi-furi itu gitu-gitu. Anak gue dulu kelarnya di Barney. Barney. Aduh. Dia lagi nonton Sunny Banis terus aku ke sofa kan kayak, "Cah, papa pergi dulu ya. Papa mau ketemu teman, mau syuting gini-gini. Ayo sini peluk papa dulu." Tidak mau gitu. Dia bahasanya proper ya? Iya, kalau dia emang baku banget. Semua anakku baku gitu ngomongnya. Emang diajarkan begitu? Kan waktu lahir kita kasih makan kamus waktu itu. Enggak dong. Itu dikukus apa diungkep enaknya? Emang kayak gitu aja, enggak tahu dapat dari mana. Terus ya udah akhirnya kalau enggak
kalau nggak peluk papa, papa matiin TV-nya ya. Oke, Pak, akhirnya dipeluk. Harus ada itunya tuh. Harus ada bargainnya. Iya, tapi dia lagi sibuk gitu. Nah, jadi dia memang kadang-kadang kalau aku lagi kerja ya memang dibiarin aja sama dia. Cuma ada masanya juga sih dia kangen ya. Kayak papa kerja mulu, main dulu sama Aca gitu ada juga sih. Oh, bisa dia ngomong? Bisa. Tapi itu paling 10% dalam sebulan. Iya, tapi apa yang berubah berarti? Lu-nya sendiri nggak berubah kayak, aduh yeah. Kayaknya gue 3 jam nih. Keluar deh, say hi ke anak dulu sama istri, nggak ada gitu. Kalau aku tuh ada yang namanya creative flow, jadi begitu kita udah masuk, kita udah tenggelam di imajinasi dan lamunan kita sendiri gitu. Nah, aku tuh susah keluar kalau udah kesana gitu. Jadi tiba-tiba udah 3 jam, 4 jam, baru, waduh udah capek nih, baru keluar main sama anak. Tapi nggak ada yang kayak pas lagi kerja, lagi dalam creative flow itu, kayak gue udah lama deh nggak ketemu anak, nggak gitu sih. Maksudnya tidak memberhentikan proses itu gitu. Kayaknya gue harus belajar deh. Gue setiap tuh? Kali nulis. Okay, kelemahan gue. Pertama, gue gak punya ruang kreatif. Karena itu harus banget harus sih. Kan. Yang gua paling bahaya tuh. Kadang-kadang mikir, I don't have my own space gitu. Sebenarnya gak ada. Yeah. Gak ada. Minimal tuh meskipun di satu kota. Area ya. Iya, palingnya di pojok sih. Pojok memang harus pojok. Pojok, meja kecil sama kursi. Dan kalau bisa di luar kamar tidur. Nah. Yeah. Gak ada, salahnya waktu gue ngedesain rumah dulu adalah gue gak berpikir kesana, memang salah gue. Yang gue selesaikan dengan setiap kali nulis dulu, apalagi kalau udah harus tenggat waktu mendekati, gue pasti kabur, gue cari pojokan kafe dan duduk gitu. Nah lucunya adalah setiap tulisan atau setiap buku, pojokannya itu bisa berubah buat gue. Jadi begitu duduk di sini kayak, nggak di sini kayaknya hari ini my creative juice talking to me gitu, jadi gue akan cari sampai duduk dapet di sini dia ngobrol sama gue, jadi sebulan tuh gue akan setia ke tempat itu kalau gue karena I don't have a designated working space. Plus nggak tahu ya, gue bukan mau cari alasan karena gue ibu-ibu ya, ada aja, ma aku jalan ya, ma itunya di mana, ma ini makan aku habisin ya, atau mau dipanas, you know, like there's always something gitu. Jadi kayaknya memang butuh yang mereka nggak boleh ganggu. Bener. Bener nggak sih? Tapi kalau dalam konteks itu, aku tuh butuh di luar kamar. Karena kamar itu adalah tempat aku sama Anissa sebenarnya. Jadi aku nggak mau ganggu sanctuary-nya itu dengan pekerjaan. Betul. Tapi kalau dalam konteks nyari ide, aku tuh mau di kamar pun juga bisa sebenarnya. Karena dulu aku persis kayak gitu. Ini bukan nyalahin metodenya Mbak Sofi ya. Tapi aku pernah kayak gitu dan aku punya guru. Namanya Mas Salman Aristo. Ah, iya. Kenal Mas Aris kan? Iya. Aku bilang ke Mas Aris, lu kok bisa nulis di mana aja sih gitu. Iya. Kayak tiba-tiba bikin tulisan apa sementara aku tuh kayak waktu zaman itu harus denger lagu dulu, kadang-kadang harus nyium bau-bau yang enak. Iya. Sama jam 11 malam sampai jam 1 harus meluangkan waktu. Nah, terus Mas Aris bilang gini, itu aku sakit hatinya pada saat itu ya. Itu pas denger tuh kayak aduh gitu rasanya. Kena itu dia cuma bilang. Coba give it to me. Siapa tahu gue juga kena. Si Mas Aris bilang, "Dit, jadi penulis itu jangan cengeng," dia bilang. "Lu penulis kan?" "Iya, Mas." "Ya nulis." "Oh iya, Mas. Nulis di mana aja bisa, apa segala macam bisa." "Oh oke, Mas." Wah, itu aku kayak ketampar tuh. Pulang dari sana, aku mencoba nulis di mana aja. Yang tadinya enggak bisa nulis di mobil jadi bisa. Jadi aku disupirin gak waktu itu? Jadi aku nulis di mobil, goyang-goyang nulis. Aku pernah nulis di IMAX Singapura bioskop. Bioskop? Di bioskop. Bioskop lagi main film. Lu aduh, buka laptop. Filmnya kayak lagi gak seru nih gitu. Terus aku ke pojok, kan kosong tuh bioskopnya gak terlalu rame tuh. Ke pojok, buka laptop, nulis. Di IMAX, bener-bener IMAX yang layar gede gitu. Udah nulis. Jadi itu kan ribut tapi lo gak keganggu ya? Enggak. Sekarang aku nulis di mana aja? Di HP bisa. Iya, di HP juga aku di HP sering. Bisa. Kondisi rame sekalipun bisa. Kemarin pas di sela-sela show tuh kan sempat WA kan apa namanya? Iya loh. Nanti ini. Ajaib ya kamu tuh. Kenapa tuh? Mau naik show masih bisa balas WA gue? Iya, aku emang kayak gitu kayak sebelum naik aku lagi nulis juga gitu. Kok bisa sih? Ya emang gitu aja gitu. Lo enggak burn out tuh? Enggak. Karena syarat pertama adalah kita harus senang apa yang kita lakuin. Jadi tidak terasa sebagai sebuah pekerjaan. Iya. Jadi kalau syaratku adalah orang tuh ngelihatnya kita lagi kerja, tapi kita ngerasanya kayak kita lagi main. Bener. Iya. Masalahnya gue kalau lagi main ada aja pasti yang nanya, ma itu gojeknya mau dipesan sekarang apa enggak? Ya ibu-ibu lah, ibu-ibu. Iya. Karena kalau orang nonton stand up kemarin ya, orang tuh kan ngelihat ya Radit lagi tampil ya.
tapi buat aku itu rilis gitu. Iya. Yeah. Kayak I'm telling you things yang aku nggak bisa ngomong di mana-mana selain di sini gitu. Jadi yeah, rasa kebahagiaannya tuh luar biasa gitu ketika melakukan itu, sama kayak bikin cerita gitu. Gue mau orang tenggelam dalam cerita ini dan menemukan apa yang gue temuin dalam cerita ini. Jadi ada kebahagiaan dan kesenangan gitu. Jadi syaratku sih itu gitu. Oke, okay, technical question. Iya. Udah jadi nih buku nih. Buku, oke. Okay. Terus, kalau gue nih kan agak sarap nih, semua gue pikirin. Balik lagi ya, gue baca dari depan. Kenapa gue pakai kata lagi pula di sini? Ganti. Oke. Okay. Ya, kalimatnya jadi. Oke, okay, ganti. Udah, habis nih. Iya. Editor telepon, Mbak gimana udah bisa kita kutak-katik? Bentar ya, bentar. Cek lagi. Gue takut gitu, kayak ibu-ibu yang, tunggu tadi anak gue udah gue kos kakiin belum? Udah gue pakai minyak telon belum dia? Yeah. Udah gue sisir belum rambutnya gitu, yeah, kalau yeah, di gue gitu. Jadi, itu kali ya, gue gak seproduktif itu, kayak takut gitu setiap kali itu. Okay. Itu tuh mungkin ada teman-teman di sini juga yang nulis, apa yang bisa membuat itu shut up? Udah sekarang serahin ke mereka, mau pakai lagi pula, seketika, mau apa, lu terima aja. Karena gue suka kalau udah bukunya jadi ya, gue cium dulu nih. Wah itu enak banget tuh bau tuh. Ya kan? Bau-bau kertas itu ya. Dan buku kita sendiri gitu ya. Terus abis itu pas baca, ih cringe, kenapa sih kok nulis ini kemarin gitu. Seorang lu masih mendapatkan itu. Oke, okay, yang pertama soal drafting ya, itu kan berarti nulis draft ya. Draft pertama yang kita tulis, ini harga mati nih, draft pertama yang kita tulis pasti jelek. Itu udah pertama banget. Harga mati, draft yang pertama ditulis draft pertama jelek. Pasti jelek. Kita nulis sampai selesai itu namanya draft 1. Draft 1 itu sejelek-jeleknya itu jelek lah draft 1. Jadi kita bebasin bahwa ini jelek, it's okay gitu. Akhirnya kita telusurin kayak tadi. Jadi draft 2 lumayan biasanya. Draft 3, draft 4 kalau aku udah punya patokan. 5 draft tuh biasanya udah siap. Jadi artinya ketika kita membuat sesuatu dari kepala kita udah punya patokan. Jadi lagi pula seketikanya itu biasanya tuh abisnya di draft berapa gitu. Abis itu nggak boleh kutak-ketak lagi ya gitu ya. Abis itu seharusnya. Diri sendiri gitu. Seharusnya kalau kita udah punya patokannya, kita udah tahu bahwa ini udah ready. Nah Mbak Sofi mungkin perlu itu kayak takaran bahwa gue biasanya draft 10, it's okay gitu. Gue biasanya draft 7 gitu. Aku biasanya draft 5. Nah kapan sebuah naskah itu udah siap terbit adalah ketika yang kita kutak-atik itu cuman titik sama koma dipindah-pindahin. Nah itu udah di level kayak berlebihan gitu. Kalau buat nah gue suka gitu juga. Titik koma dipindahin. Iya, iya. Nah itu udah selesai seharusnya. Karena kita hanya nyari. Karena kayaknya nggak titik, tapi nggak koma. Titik gitu ya. Kayak apa sih gue? Bener. Karena kalau udah sampai di sana, itu artinya kita mengubah itu berdasarkan rasa takut kita. Takut. Betul. Bukan karena karyanya, bukan karena kepentingan karya itu lagi. Tapi kepentingan psikologis kita, karena kita takut dan kita kayak nanti gitu. Kalau udah titik koma tuh udah levelnya udah bukan untuk karyanya, tapi untuk kitanya. Paham enggak sih? Managing ya. Nah, aku juga ngalamin persis sama. Jadi kalau di cerpen-cerpenku di YouTube kan aku publish tuh. Ketika aku udah mulai mindahin titik sama koma, oh oke okay, ini udah kelar nih. Gue cuman menahan supaya ini gak keluar aja gitu. That's exactly what I do every single book, toh. Ya itu. Iya. Kalau udah titik koma udah selesai. Itu udah pasti selesai. Karena ya, nah ini nih jeleknya gue ini gini. Gue gini. Kayaknya masih kurang periksa. Gue yakin. Andre Hirata atau Dewi Lestari meriksanya lebih sering daripada gue. Gue sih kasih, padahal kan gue tipe penulis yang beda dengan mereka kan. Like, gue lebih ke personal essay gitu. Iya, yeah, itu menarik. Gaya menulis aku gitu. Bahkan untuk mau mulai nulis cerpen pun aku masih simpen loh. Dia aja gak boleh baca. Aku masih ada. Gitu? Iya, gue belum berani ngeluarin ngasih tahu ke editor. Gue sebenarnya ada cerpen sih, gue mau coba. Itu gak berani, belum. Oke. Okay. Bahkan ketika aku lagi menulis yang semua model personal essay ini, dia nggak boleh baca. Dia baca, aku ngomel. Lebih ke arah apa? Kenapa? Nggak tahu ya, kayak ada yang mau ngintip cana dalam gue gitu kalau okay. Gue. Oke, it's rasanya. Very personal ya? Oke, okay, oke. Okay. Tapi itu akan dipublikasi. Jangan lihat gitu. Nanti aku kalau udah siap. Oke. Okay. Akan, kan ini sekarang nih ada, udah ditunggu-tunggu. Untuk udah dikutak-atik sih sama editor gue, tapi di sini gue yang kayak gini, dia bakal menemukan kekacauan-kekacauan gak ya gitu. Buku ketiga bakal keluar. Iya, jadi, iya, iya. Harusnya akhir tahun ini. Cuma editor gue bilang, akhir tahun ini maksudnya kita syuting ini 2023. Terus sempat berpikir mau Valentine, abis itu pikir gak bisa karena pemilu kan? Iya, pemilu. Udah Februari itu. Abis itu. Jadi sebenarnya sekarang gue udah di titik, ibaratnya mau ngelahirin udah siap-siap
periksa bukaan aja terus udah mau lahir gitu loh anaknya gitu. Tapi ya Kalau aku suka banget dikasih saran sama orang. Jadi kayak contohnya stand up ya. Stand up itu aku nulis, terus waktu itu ada karyawan baru masuk di kantor. Aku minta dia ke Citos, aku kasih skrip stand upku yang terbaru. Dia masih anak baru kan? Coba baca, kasih tahu yang nggak lucu mana aja gitu. Serius bang, iya kasih tahu sama dia coret-coret. Oke, ini nggak bagus apa segala macam. Kayak kemarin pas show kemarin tuh ada kritik dan saran juga, ada barcode gitu. Jadi penonton juga boleh ngasih kritik saran apa aja gitu. Jadi kalau baca itu? Baca, aku bacain. Kalau aku fitnya itu justru dari masukan dan sejelek apapun itu justru bagus buat aku gitu. Karena dulu aku dilatihnya adalah untuk nulis ya, kalau kita bicara nulis. Kita punya grup kecil, isinya katakanlah 5 orang, terus kita nulis, terus kita oper ke teman sebelah, terus cari jeleknya di mana. Oh, gitu. Okay. Jadi masing-masing ngasih fit apa gitu. Dulu aku takut banget, karena menulis itu kan bayi ya buat kita ya. Bayi. Iya kan, tiap malam kita urusin apa segala macam. Orang nggak ngerti kamu tuh secantik apa. Betul. Betul kan? Betul kan? Tapi kalau aku, ini kata-kata editorku dulu, lebih baik gue yang bilang jelek, Dit, daripada lo paksain terbit, 1000 orang baca, 1000-1000-nya bilang jelek, dia bilang gitu. Benar juga sih. Jadi aku selalu mencari itu, jeleknya di mana gitu. Iya, benar-benar. Aku bisa relate ketika kita nulis tuh kayak, It's my baby. Terus jadi, orang bilang kayak, ini kayaknya nggak bagus deh. Lu tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Dia tuh memang agak spesial dia gitu kan. Kita ngebelain dia gitu. Betul. Kayak, no. Kok ini anak lu udah gini, belum bisa jalan, bisa gitu. Yeah. No, dia tuh memang harus pelan-pelan. Yeah, personal gitu. Banget gitu kan. Tapi boleh, ya? Kita harus lepas dari itu. Karena pada akhirnya karya itu jadi milik orang kan ketika dia baca. Kayak kita nonton film, buat kita film itu punya makna yang berbeda dari orang yang bikin film itu kan pada akhirnya. Karena tiap karya kan berbicara hal yang berbeda-beda buat orang yang nikmatin. Betul sih. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Betul. Pada akhirnya aku lepasin itu, pada akhirnya ya. Tapi emang dulu awalnya gitu juga. Gitu sih. Oke, nah ini, sorry ya, ini belum masuk ke stand up-nya nih, masih soal nulis. Aman, sikat. Karena dia memang basic-nya penulis kan. Emang. A lot of questions di seputaran itu. Sekarang teknik menulis. Kemarin itu aku sama anakku Radia. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Radia, kemarin tuh kita sempat ke Jogja kan liburan. Yeah. Nah, terus ada satu masa di mana anakku yang paling gede, si Rangga kan kuliah di sana. Dia kuliah jadi seharian nggak bisa ketemu kita. Bapaknya lagi ada urusan apa, terus aku bilang, "Dek, daripada kita gabut, kita masuk kamar, I write, you write, oke? Okay? Kamu pilih corner kamu mau di mana, mama di sini." Di mana itu? Di sini di hotel, atau di kamar hotel? Di Jogja. Di Jogja. Oke. Terus aku sengaja, jangan ke lounge, jangan kemana, pokoknya di kamar ya, Dek. Kamu pilih, kamu mau sebelah. Dia maunya jendela, oke. Berarti mama yang di meja rias ya, oke. Handphone silent. Jadi kita bikin perjanjian nih berdua. Oke, sekarang kita pakai, mama kemarin baca teknik, apa deh? Pomodoro. Pomodoro, tahu. Yang every 25 minutes itu loh, kita nge-set alarm. Oke, sama-sama. Udah bunyi. Udah stop. Jangan ada yang ngapa-ngapain. Udah, mau lagi nggak, Dek? Another round. Nah, itu lumayan berhasil buat kami berdua. Okay. Yang adalah, gue ada satu kemiripan nih sama dia. Kalau udah sibuk sama yang lain, jadi melayang kemana-mana, jadi malas balik lagi ke situ, gitu. Oke. Kalau lu pakai teknik apa? Kalau dulu gue sempat ngobrol sama Dewi Lestari. Mbak Dewi, Dia tuh salah satu, dia punya ruangan kerja juga kayak lo. Tapi dia itu dulu yang ngajarin gue ngetik pakai, aduh gue lupa nama app-nya. Ini udah dulu banget ya, kayaknya 2014. Bunyi-bunyian yang lo suka. Karena gue nggak bisa distract bunyi musik apa nggak bisa gue. It has to be silent for me. Atau pakai app yang bunyi tapak sepatu kuda. Atau air, pokoknya buat gue harus ada tempo. Iya. Kalau buat gue, kalau untuk seorang Ran. Nah, aku tuh nggak bisa bilang metode apa yang terbaik ya, karena masing-masing orang pasti punya caranya sendiri ya. Aku tuh melepaskan diri dari semua yang kayak gitu kalau aku. Menulis harus dengar lagu, menulis harus dengar suara-suara yang menenangkan. Aku lepasin, kenapa? Karena aku nggak mau mengasosiasikan kerjaku dengan itu. Oke. Jadi kalau nggak ada suara itu, gue nggak bisa kerja. Jadi kalau gue nggak di sini, gue nggak bisa nulis. Aku berusaha ngelepasin itu, memang itu susah banget, karena awalnya aku begitu. Tapi ya itu, setelah ketemu Mas Aris dan lain-lain,
aku kapan aja di mana aja ketika aku mau masuk aku masuk gitu. Ini pulang dari sini di mobil aku buka laptop aku bisa bikin satu cerita premis-premis gitu bisa banget gitu. Karena aku udah ngelepasin diri dari syarat-syarat itu untuk masuk ke zona kreatifku. Oke. Dan itu memang susah. Itu benar-benar susah. Cuman ya karena aku sering dapat pertanyaan ya kayak kalau bisa produktif banget karena tiba-tiba bikin ini, kadang-kadang masih ada YouTube, stand up komediku yang buat 2025 udah terjadi 30 menit udah ada. Wow. Dan aku tulisnya di sela-sela tour gitu. Kok bisa gitu? Ya karena di setiap saat aku tinggal masuk, tinggal buka gitu. Lu udah nemu pintu Doraemon itu? Betul. Karena procrastinating itu yang paling berbahaya kan. Menunda-nunda. Melakukan sesuatu itu berbahaya banget. Dek, you and me together. Procrastinating. Tapi the nature of procrastinating itu bukan menunda pekerjaan. Tapi menunda memulai. Ya. So the key is, kapan bisa mulai? Just start. Iya. Orang tuh kan pikir kayak procrastinating itu menunda-nunda bekerja gitu, menunda-nunda menulis. Bukan, lu menunda memulainya. Jadi kalau kita tahu itu, oke deh, 2 menit lagi gua mulai. Mulai gitu. Kan Pomodoro gitu kan sebenarnya Pomodoro. Ya benar kan? Pomodoro. Pomodoro bikin cluster. Hari Senin naik. Iya, betul. kan sebenarnya itu kan itu untuk memaksa kita mulai. Iya sih. So, if we have the key untuk mulai, itu bisa kapan aja. Nah, memang nggak semua orang bisa punya disiplin, bisa punya taste atau hasrat yang sama kayak aku ya. Aku emang orangnya gini aja gitu. Dalam artian, ya udah aku mulai. Agak nggak fair juga untuk bilang bahwa lu juga harus bisa kayak gini gitu ya. Karena tiap orang punya psyche yang beda-beda gitu. Tapi beneran deh, yang ngebantu aku banget adalah ketika aku bisa ngelepasin ini dari mood, dari nunggu wangsit, dari nunggu ini adalah vibe yang asik. Ketika aku lepas itu semua, produktivitas tuh jadi ampun-ampunan sih. Gila ya, pokoknya ada aja ya. Iya, sama kerelaan untuk tahu yang kita bikin itu jelek. Oke, terima kasih. Itu yang gue nggak bisa terima. Iya, begitu kita rela bahwa yang gue bikin ini udah pasti jelek. Gue nggak bisa terima itu, Dit. Jadi gue kalau gini, jelek gitu, nggak. Nggak mau gue buang. Karena kalau kita mikirnya gitu, tidak akan terjadi halaman sama sekali. Tapi satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi satu halaman tulisan lumayan. Satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki jadi satu halaman tulisan bagus. Jadi mau gimana pun juga, yang jelek itu harus ada dulu. Nah, jadi ketika kesulitan memulai, gue bikin yang jelek hari ini, relain aja, itu pasti keluar sendiri. Emang jelek ini. Gue bikin bagus nanti, 2 minggu lagi gue perbaikin, gue datang lagi, gitu. Sehingga kerelaan itu yang ngedrive kita untuk it's okay gitu, adalah gitu. Istilah it's okay not to be okay ini it's okay to be jelek gitu. Iya. Jelek aja dulu. Gitu. Iya betul. Materi stand upku yang 30 menit yang udah jadi aku tulis SUCRD 2025 itu ada di laptop itu 100% aku yakin itu nggak lucu, tapi ada. Nah ketika bulan Februari aku ketemu sama Rais yang kemarin. Sama 2 teman lagi dari kantor gitu, terus aku presentasiin mereka, aku tahu mereka nggak akan ketawa. Tapi abis itu aku jadi ngerasa bahwa, oh di bagian ini lumayan, di bagian ini. Di kepala aku udah ada rangkaiannya, tapi aku tahu itu jelek. Di laptop itu jelek, ya nggak apa-apa gitu. Oke, bedanya nulis buku sama bahan stand up sekarang, kita masuk ke stand up. Oh iya, gimana tuh? Apa tuh bedanya buat lo? Wah beda banget, kayak kalau nulis buku ya bangunan imajinasinya mungkin harus lebih rapi ya. Dalam artian gimana cara ngerangkai paragraf demi paragrafnya. Kalau stand up tuh kadang penemuannya di panggung. Ya. Jadi kalau kita nulis tuh mungkin cuman rangka B-nya aja, tapi begitu di panggung keisi dikit-dikit tuh. Karena stand up itu kan feedbacknya langsung kan. Kalau nggak asik, muka yang di depan tuh udah begini gitu. Oke, ini gue harus ngubah kemana nih gitu. Makanya aku sebenarnya lebih suka stand up pada saat ini karena feedback langsungnya itu. Gitu. Kenapa gue nanya itu karena walaupun aku bukan stand up comedian, tapi pekerjaan MC itu sedikit mirip. Ketika kita harus break the ice di awal atau aduh mbak harus di stalling dulu dikit nih, ternyata direktur utamanya belum datang gini. Waduh ya bener. Product knowledge cuma satu paragraf, ya kan? Jadi semacam stand up di tempat, walaupun tidak ada satu pressure untuk lucu, tapi minimal menghibur, engaging gitu. Jadi makanya gue nanya, nah masalahnya kalau MC itu kan
jarang kita nulis sebelum naik ke panggung, iya. Karena yang tulis cue card udah dari EO dan klien. Betul. Cuma setelah beberapa tahun ini aku menulis gitu ya, dalam arti buku, akhirnya cue card aku tuh aku coret-coret dengan things I want to write, walaupun nggak mungkin nggak se-struktur nulis stand up ya. Jadi ini kayaknya bisa diginiin, kayaknya bisa diginiin gitu. Walaupun akhirnya banyak tebak-tebakan di panggung sih. Iya, tebak-tebakan, karena begitu naik. Buah apa? Bukan, cakep. Bukan pantun deh. Ya, maksudnya mencoba ngeraba kan di panggung. Iya, dan itu sangat harus meraba sekali. Nah, buat teman-teman atau orang tua mungkin yang lagi nonton acara gue ya, orang yang tua, mungkin anaknya baru mau ikut stand up atau apa gitu. Atau jangan-jangan Anda adalah bos yang lucu di kantor. Bisa. You want to ice break something gitu bisa. Ya. Insting itu bisa dilatih. Syarat pertama jadi stand up comedian menurutku adalah untuk tidak merasa lucu. Itu aneh gak sih? Jadi kalau kita ngerasa diri kita lucu, ketika naik ke atas panggung, kita akan maksa orang bahwa gue lucu nih. Ketika di tongkrongan gue suka diketawain ini. Padahal di kampung lo doang diketawain ya, di panggung belum tentu gitu ya. Karena di panggung itu ketika kita trying to be funny, itu istilah kita tuh, trying to be funny, kita berusaha ngelawak, orang kayak apaan sih lo gitu. Justru syarat pertama jadi stand up comedian adalah gampang terganggu. Gampang terganggu? Gampang terganggu. Terganggu apa? Sama semua hal. Sama kok ini gini ya? Kok anak gue kayak gini ya? Kok istri gue gak ngerti gue ya? Kenapa di Canggu ini bule tuh kayak gini sih? Kenapa harus kalau mesen kopi itu harus kayak gini? Kenapa kemarin ada bule yang kelihatannya kaya tapi nggak bayar sih? Itu lu you describe me loh, karena emang saya dari Rusia kebetulan. You describe me so well, karena kadang-kadang tuh ya saking itu di kepala gue. Nah, gue tuh cuma bisa numpahin ke suami gue dong, karena cuma dia yang menerima gue apa adanya, yang kan lu udah janji ya terima gue dari yang mana ya gitu. Kalau gue ngomong ke orang kan jatuhnya gitu. Lu komplain mulu deh, itu ngomongin orang, padahal enggak, sebenarnya tuh ada di kepala gue, misalnya gini, kenapa sih udah kesini, udah tahu ini numpang kerja, kopi cuma satu, buset, kopi lu, cuma mikir satu. Gak sih, lu mikir gak sih ini tempat bayar apa kek, iya. Apa kek, lu nganggap gue apa sih di sini gitu, iya, iya kan, atau nih kemarin kan lu waktu stand up kan aku nonton nih kemarin, yeah. Lu kasih orang kertas, betul, ngomong, cerita sebelku, ini boleh gue bocorin ya, karena boleh, ini ya. Tanggal 2024 udah selesai kan turnya, yeah, oke. Okay, terus gue nulis. Oh, nulis? Nulis gue. Oh, gak kepilih tapi ya? Gak apa-apa. Okay. Lu mau tau gak yang gue tulis? Apa tuh? Gue tulisnya gini, gue paling sebel kalau masuk toko, belum-belum udah ketemu seragam putih hitam. Apa tuh? Orang, seragam putih hitam. Udah pasti trainee kan? Iya. Terus baru juga gue belum selesai kalimat, kosong kak. Maaf, kosong kak. Gue paling sebel. Oke. Okay. Gitu. Nah, kayak gitu tuh bisa ganggu gue. Yeah. Waktu awal-awal nikah sama Pongki dia gini, apa sih ma, bu ya wes kayak gitu aja kok sampai kamu terganggu. Sementara dia ngomong kalau harus terganggu dulu. Seorang komedian itu syarat utamanya gampang terganggu. Gampang banget gue terganggu. Gampang terganggu itu bukan dalam konteks kita purely menggerutu juga ya, tapi lebih kayak kok nggak ada yang bahas ini sih, kalau ini tuh aneh loh gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Kok nyadar nggak sih kalau ini kok kayak gini sih? Iya gitu. Benar. Mau nyatet nih kayaknya. Bukan, lu ngomong apa aja tuh? Nggak, enggak, gue ada yang gue mau tunjukin ke. Oke. Lanjut. Jadi harus terganggu. Oke, kita ngomongin komedi ya. Kita ngomongin stand up komedi. Stand up komedi itu yang kita hadirkan truth and pain kita, kejujuran dan rasa sakit kita yang orang mungkin nggak ngerti. Oke. Okay. In entertaining way. Iya. Yeah. Jadi kita mempresentasikan itu. Yang semalam Mbak Sofi nonton itu aku itu sebel, emang sebel gitu, maksudnya itu yang aku rasakan, iya. Nggak ada lucu di situ, nggak ngelawak gitu. But people laugh. Iya betul. Why? Karena truth dan pain yang mereka rasain, kita bungkus itu dengan entertaining gitu, dengan teknik-teknik komedi. Storytelling kan sebenarnya. Ada storytellingnya, ada apanya. Ya paling gampang gini deh, kenapa sih orang ketawa gitu? Orang ketawa karena ada perbedaan dari ekspektasi sama kenyataannya. Itu paling gampang itu gitu. Ketika aku cerita bahwa buku kambing jantan ditaruh di rak buku peternakan, itu kan ada ekspektasi yang patah gitu, kok buku ditaruhnya di situ. Nah itu kan teori komedi yang paling dasar tuh, mematahkan ekspektasi. Nah kita tinggal ngerangkai itu aja gitu. Tapi untuk orang masuk ke ceritanya, itu harus berasal dari rasa kejujuran dan rasa sakit yang kita tiap hari mikirin, tapi orang kok gak ada yang peduli sih gitu. Oke.
Maaf lu nggak boleh lihat gambarnya, tapi biar Radit aja. Siap. Lu lihat deh, gue lagi nyuci sayur nih kemarin. Ini lu lihat gak? Menurut lu mirip siapa ini? Hah? Lu mirip orang gak nih? Mirip orang? Iya. Lihat deh, mirip gak? Nah, gue tuh mikirnya bisa sejauh itu. Mirip gak kata lu? Mirip kan? Mirip sih. Kenapa? Dia mirip sayur ya? Dia mirip sayur. Itu gimana tuh gue mau bikin bahan kalau kayak itu? Si bapak ini mirip sayur pagoda. Itu sayur pagoda. Kalau aku sih senang nyari payungnya ya. Nyari payungnya mungkin kalau kita tarik ke atas, kegelisahan dan premisnya adalah soal kenapa sih gue kadang suka mikirin hal yang gak penting di saat hal yang gue lakukan tuh penting. Misalnya gitu. Iya, iya. Iya kan? Itu premisnya. Contohnya lagi masak sayur, tiba-tiba ini mirip muka orang nih. Iya. Terus akhirnya gue gak jadi nyuci, ini gue kasih lihat ke orang-orang, berusaha kayak meyakinkan gitu kan. Ada penyakitnya loh itu, gue lupa apa. Gak tahu deh. Yeah. Tapi itu jadi payung. Nah, kalau aku sebagai stand up comedian, aku nyari payungnya. Payungnya. Oke, apa tuh payungnya? Itu tadi. Jadi aku melihat, aku lagi nyuci, aku kan ibu rumah tangga juga ya, di rumah nyuci sayur mau bikin. Terus, kok mirip banget gitu, yeah. Gue cari foto si orang itu. Dan gue berusaha ngasih tahu anggota keluarga yang lain, like, do you see it, gitu. Dan kan. Gak ada yang see it kan? Ada sih, kamu see it kan? Gak ada. Do you see it? That guy yang penyanyi itu loh. Aku bahkan gak tahu tuh kayak. Kamu mau tahu ini siapa? Iya. Ini loh. Gak tahu. Oh iya, tahu, iya. Cuman ya, ya payungnya adalah, kenapa sih kadang gue kalau di hal yang lakukan, itu sebenarnya penting. Tapi tuh gue mikirin hal yang gak penting gitu. Maksudnya kan kontradiksi itu bisa jadi payung kegelisahan yang menarik gitu. Baru contohnya ini. Terus mungkin ada contoh yang lain. Ada nih, anaknya teman gue mirip ini ya? Ya Allah. Mirip kan? Iya. Mirip loh. Mirip sih. Gue gak kepaksa kan jawabnya. Enggak nah, sih. Nah gimana nih caranya gue memvoice out itu tanpa nyinyir. Kalau perempuan. Tanpa kayak, nyinyir. Kesannya kalau perempuan ngomong gitu kan. Nyinyir banget sih, nggak nyinyir, ini yang gue lihat emang mirip. Iya, aku sih nggak merasa itu nyinyir ya. Maksudnya okay. itu kan genuine thought aja kan. Yeah. Iya, nggak masalah sih. Karena komedi itu kan butuh objek, itu yang pertama. Oke. Okay. Siapa yang ditertawakan dalam materi ini? Oke. Okay. Paling aman kita balikin ke diri kita. Betul. Apa gue yang aneh ya? Kenapa sih gue aneh banget sih gitu? Ya, jadi kalau yang kemarin kan banyak yang aku lempar ke aku kan sebagai bapak yang nggak dianggap anak lah, yeah. Oh, punya penyakit ini lagi. Yeah. Maksudnya kan aku balik terus ke diriku gitu. Yeah. Jadi ya artinya adalah mencari objek komedi itu juga salah satu hal yang harus diperhatiin kalau kita mau bikin stand up. Cuman lagi-lagi akarnya dari truth and pain yang kita telling on stage in such entertaining way gitu. Entertaining itu gimana ya? Itu kita bicara rumus tuh, ada strukturnya, ada setup, ada punchline gitu-gitu sih. Nah, itu baru kita masuk ke formulasi. Betul, gitu ya. Betul, gitu. Tapi kan kita balik lagi ke akar, kan. Semua orang bisa bikin mobil, misalnya perusahaan-perusahaan kan bisa bikin mobil ya. Rangka kan kita udah kebayang rangkanya. Tapi gimana cara ngewarnainnya, gimana itu. Fondasinya itu pasti selalu ada. Gitu. Menarik ya? Menarik. Iya, menarik. Iya, karena gue ngerasa kadang-kadang ketika gue berusaha meramu, terlebih karena kalau aku kan nggak lahir di sini, besar juga nggak di Indonesia waktu masih kecil gitu. Jadi kadang-kadang bercandaan gue kayak, kan aku berteman akrab dengan Abdel juga. Bang gitu, Abdel, kan. Ya. Dan everything yang keluar dari mulutnya dia, gue pasti ketawa. Iya. Dia tuh, kemarin kita suruh dia kasih contoh yang apa tuh? Yang barbel, aduh. Barbel. Apa sih dia bilang? Say lo. Barbel semen. Oh, yang gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Gue gak bisa tuh come up with that. Tapi artinya dia terganggu dengan barbel semen ya, yang kiri kanan mungkin gak mungkin, sesuai kiloannya. Ya. Mungkin. Jadi saya loh pilok apa? Gundu pilok. Artinya kan nih orang ribut keteng-keteng-keteng. Oke. Gundu pilok tahu. Ah, keteng-keteng-keteng-keteng gitu. Oke. Nah, itu gue bisa ketawa sampai ngakak tuh, tapi kalau itu keluar dari diri gue gak bisa karena gue bukan anak nongkrongan di gang mungkin bener, gitu. Gue lebih yang terganggu yang kayak gitu tuh tadi tuh yang itu bahan yang menarik banget buat jadi stand up comedian sih. Karena secara inherent kan ini kok gini sih, ini kok gitu sih. Adit, gue punya teman waktu SMA ini mah sungguh ya. Yeah. Wah, gue lihat mukanya dia tuh mirip shower pancuran. Jadi dia banyak mata di. Enggak, sebenarnya matanya itu diwakili oleh jerawatnya. Pas kulit mukanya, tapi bentuk shower itu tuh agak gini nih, kalau dilihat ya. Oh gitu. Ada apa sih dengan
menyamakan muka orang dengan objek-objek ini. Tapi menurut gue mirip. Iya sih. Ya kan gue gak enak ya ngomong ke dia kalau muka lo mirip apa atau muka lo mirip. Oh iya, datang gitu. Ke orang gitu ya, muka lo mirip shower deh. You see it gitu kan gak. Lo pernah ngerasa gak sih muka lo mirip shower? Lo pernah ngerasa gak pas mandi, we look so alike gitu kan, gak mungkin ya. Iya sih. Iya, nah itu gue harus tuangin itu, kalau gak gue kebanyakan pikiran di sini, sementara orang-orang pikirnya gue adalah si ibu yang parenting apa tulis-tulis tentang yeah, apa yeah, kan yeah. Gak segitunya sebenarnya gue lebih ke. Iya yeah, karena yang dihadirkan di panggung kan ke tidak mengertian orang soal diri kita kan. Yeah. Maksudnya pengalaman apa yang bikin kita frustrasi? Ya mungkin karena kita nggak diingertiin orang. Masa nggak ada orang lain lihat kalau dia mirip semprotan WC sih yeah. Misalnya gitu yeah, kan? Yeah, yeah, yeah. Itu frustrasi kan? Yeah. Atau hal-hal yang bikin kita malu, humiliate kan? Ya apa hal-hal yang kita dalam situasi di mana kita tuh malu gitu. Itu juga bisa diceritain menjadi sebuah cerita komedik gitu. Tapi kan nggak semua bisa disampaikan, nggak? Setuju nggak lo? Maksudnya gimana tuh? Zaman sekarang, orang kalau kita ngomong apa lebih gampang tersinggung daripada katakan 10 tahun yang lalu. Itu betul. Makanya komedi itu butuh konteks tempatnya juga gitu. Ketika yang datang ke acara komedi adalah orang yang ngerti bahwa ini cuman intentionnya cuma bercanda kok gitu. Jadi itu mungkin tersinggungannya lebih sedikit. Ketimbang tiba-tiba kita taruh di TikTok kita ngomong apa yang kita pikir lucu kan beda. Yeah. Jadi memang tergantung audiens, tergantung konteks juga, tergantung objek komedinya juga. Apakah mereka mengamini bahwa objek itu bisa ditertawakan atau tidak di ruangan itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang sebagai MC gue sering banget terlalu banyak dikasih batasan. Iya. Yeah. Contoh, Mbak. Pokoknya nih bosnya tuh asik banget ya, ajak bercanda, kecuali bapak ini jangan disebut ya, soalnya dia rambutnya botak. Oke. Ya gue juga bukan tipe orang yang mau ngomongin fisik ya. Tapi kadang-kadang kalau diomongin gitu, pas di panggung kita jadi ngeliatin kepalanya mulu. Iya. Gersang nih. Bentuk kepala, terus kayak ada muka loh di situ. Lu pernah nggak lihat bentuk kepala terus ada muka? Enggak sih. Enggak pernah sih. Lihat. Kan kadang-kadang orang misalnya rambutnya udah menipis gitu, misalnya ternyata ada tai lalat atau apa gitu. Sometimes kayak muka. It's another face loh. Iya, enggak pernah sih. Enggak pernah sih dalam kehidupan sehari-hari kayak mukanya dua ya. Bapak Gemini ya, Pak? Kiri kanan. Saya bukan Gemini. Aduh, yeah. I need to turn that into my MC bahan deh. Karena sering ada spot di mana gue harus feel. Iya. Gini, di Bali itu, tempat open mic tuh ada tuh. Di mana Sur ya? Tiap hari Kamis ya? Ada. Oh, di Deus ada. Kan bener kan? Yeah. Deus. Menurut gue coba aja naik. Kehidupan, kadang di atas, kadang di Cenggu tuh, Deus tuh di Cenggu, yeah. Pak. Coba-coba naik aja satu malam. Tapi sana bahasa Inggris ya? Iya, kalau yang bahasa Indonesia di Denpasar, Zodiac. Oh, ada. Nah, kemarin tuh ya, kemarin si Panji baru open mic ya. Ini harus ada keberanian itu ya? Untuk maksudnya? Untuk open mic aja cuek. Maju gitu. Aja. Udah pasti gak lucu, tapi maju aja. Kan yang pertama. Pertama selalu jelek kan? Bukan keinginan mau jadi stand up comedian loh. Bahkan anak gua aja sering ngomong, ah mama, it is too hard to make you laugh. Mama tuh standar humornya tuh, you know. Iya. Harus yang gimana baru gua bisa, haaa. Kalau enggak ya gua gini doang. Gitu. Tahu gak, ini aku cerita di sini aja ya. Jadi. Kalau kayak podcast-podcast lain, gue cerita di sini aja. Dan bohong lo. Okay, ya udah, dan di banyak tempat sih sebenarnya. Nggak, cuman ketika tour, kan ini kan tour ketiga ya. Sebelumnya tour Cerita Cintaku, itu di Bali itu awal tahun, Januari itu kalau nggak salah. Aku tuh sebenarnya udah nggak mau tour lagi, nggak pengen stand up lagi setelah Cerita Cintaku. Karena pengen ngerjain yang lain. Kayak udahlah pengen ngerjain yang lain. Cuman setelah Cerita Cintaku selesai, berakhir di Balikpapan, begitu show-nya selesai, aku sedih banget. Sedihnya tuh sedih banget. Dan akhirnya 2 minggu nulis materi baru. Ngejadi materi ya maksudnya ya. Ngejadi materi. Dan akhirnya tour Cerita Sebelku ini yang Uces di kemarin di Bali kan. Karena aku memperlakukan stand up ini sebagai terapi. Kayak untuk apa? Ngeluarin semuanya. Oh iya benar. Betapa nikmatnya untuk cerita hal yang nyangkut di dada kita gitu. Benar. Aduh, nah, speak my language ya. Bang. Artinya adalah ketika kalau mau coba open mic di Zodiac nanti, perlakukan itu sebagai tempat buat bercerita aja. Nggak usah mikirin lucu. Tapi, lo tahu nggak sih gue punya kegelisahan ini, gitu. Lucu mah belakangan. Yang penting, truth telling-nya dulu. Karena kata orang,
truth tellers di dunia ini cuma ada dua sekarang. Oke. Filsuf sama komedian. Karena kita bercerita tentang apa yang jujur dan benar di dunia menurut kita gitu. Cerita aja udah. Ih gila, itu kena banget tuh kalimat itu buat gue. Kita apa? Bercerita tentang apa yang jujur dan benar menurut kita. Kita. Iya. Iya. Kadang-kadang kan we have to hold our truth hanya karena nggak enak deh nanti iya. Dia ini. Paling gue ngomong lagi ke Pongki lagi, Pongki lagi. Dia udah penat dengerin gue. Tau gak? Dia itu punya koleksi foto gue lagi tidur di mobil. Jadi tuh jarang lo akan menemukan kegiatan gue bisa ketiduran. Karena okay. I'm always doing something, always okay. Gitu okay. Ya. Malam baru gue tidur. Okay. Karena kalau malam tidur kan dia juga tidur. Nah kalau gue ketiduran di mobil tuh, dia punya ada berapa sekarang fotonya? Karena ratusan. Karena selangka itu atau? Karena menurut dia, nih ya, gombalnya dia, kamu cantik kalau lagi tidur gitu kan. Masa cantik gue udah gitu-gitu okay. Kan. Karena kalau bangun kamu gini. Oh, make sense. Ini kan? Satu sisi yang gue udah bangga kan, aku 20 tahun, mau 21 tahun perkawinan, dia bilang aku cantik kalau lagi tidur. Karena lu kalau bangun begini. Karena kalau tidur gak ngomong. Iya. Sementara gue merasa I always have to tumpahin karena kalau bahasa Sunda tuh bahe, tumpah. Iya. Tumas sampai tumpah gitu. Itu modal yang bagus banget buat menjadi seorang stand-up comedian. Oke, okay, I don't think I wanna be a stand-up comedian. I just need to talk gitu loh. Gak mau nyoba sama sekali? Gue takut. Takutnya apa? Takut, lo ini mah apa, MC iya, ini iya, oh, ini iya. Tuh gue suka gitu-gitunya tuh gue suka, ya walaupun gak usah pedulin sih orang ngomong apa. Dan gue kemarin udah dikasih tahu Wina juga. Goblok sih, mana cobaan weh gitu di sini. Stand up juga. Like Wina Ananto, iya maksudnya menyarankan buat stand up. Iya. Ya itu udah dari Mbak Wina. Dia bilang, "Lu kenapa sih gitu? Padahal sebenarnya lu bisa. Halah lu Deus tinggal naik motor." Ya iya, sebenarnya tapi ketakutannya lebih besar. Jadi selama ini gua pikir gua tulis aja deh. Nah, karena itu truth telling kan. Jadi ketakutan itu dibahasnya di panggung. Oh. Ini gua kayak gini tuh, gua nge-MC iya. Apa kata dibahas aja. Makanya stand up comedy itu membebaskan karena itu. Karena semua ketakutan kita itu yang kita kasih. Truth and pain kan? Yeah. Itu kan rasa sakit yang mungkin orang enggak ngerti kan. Yeah. Enggak, gua mau gini cuman ngebantu gua nge-MC doang. Tapi nanti orang ngomongin semua gua ambil. Ya diceritain aja. Apa bedanya sama? Nah, baru main contoh, analogi, apa mau lari ke politik juga bisa kan gitu. Yeah. Apa bedanya sama ini gitu. Yeah. Iya sih, gue suka mikir itu juga kadang-kadang. Apa bedanya sama si ini gini. Sama yeah. Kan gue juga gini cuma skala gue kecil gitu. Iya. Iya. Gitu sih. Seru ya. Ilmu dari dia, kemarin Wina, siapa lagi yang udah kesini? Soleh, Abdel. Bang Abdel main juga ya, Abdel. Yang itu yang barbel semen itu ya. Aduh itu lucu banget. Gila tuh, kampret tuh orang tuh. Gila tuh. Tapi tau gak kenapa barbel semen itu lucu di Bang Abdel tapi yang lain enggak, yang lain susah gitu. Karena 80% penyampaiannya Bang Abdel tuh udah lucu duluan. Memang. Dia cara ngomongnya Bang Abdel. Iya. Matanya dia pas ngomong barbel semen tuh udah kebayang sih pasti lucu banget. Iya. Padahal dia ngomong sambil mangap-mangap loh. Gitu. Ya kalau enggak mangap kan gimana? Kayak obat lo yang kemarin tuh ya. Oh iya betul. Pakai 3 kali sehari sampai. 3 kali sehari. Oke, okay, I'm done with my questions I think. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ada Radia mau tanya? Jangan ganti nama jadi Raditya ya. Radia aja udah bagus ya. Radia. Ya. Radia Raditya. Ada yang mau tanya? Yang nama ini kameramen namanya Dika. Dika juga namanya, dia drummer ini. Ada yang mau nanya? Bukan Faris berarti ya? Bukan. Keke ya lu ya? Itu kan F. Does he look like a Faris? Nah itu F kan dia pakai F. Iya. Fast and Faris. Fast and Faris. Iya. Kadang-kadang gua ngeliat muka, tapi lu cocok loh muka lo Raditya namanya. Oh gitu, oh bisa dicocok-cocokin. Bisa. Oh bisa. Dicocok-cocokin. Kayak lu tiba-tiba namanya Jason gitu gak cocok. Betul, karena biasa ganteng Jason. Enggak, bukan. Oh, enggak. Dia cocok aja. Oh, iya, oke. Emang okay. Beda, apa ya, mukanya gitu. Kalau dia kan Pongki juga cocok buat gue. Oke, bisa dicocokin. Ya kan kamu kalau misalnya tiba-tiba namamu Dapa gitu kan gak cocok. Kenapa juga jadi Dapa? Di antara semua nama di dunia, kalau Dapa. Ada yang mau kamu tanya nggak? Enggak. Kade, nah barista gue ini adalah fans berat Raditya Dika. Oh serius? Tanya apa? Dia mahasiswa hukum. Oh, serius? Mau tanya sesuatu nggak?
Enggak. Oke. Okay. Foto aja kayaknya. Foto. Oke. Okay. Baru tato enggak? Enggak. Kok gini tadi? Dingin. Oh, dingin. Enggak deh. Ekspektasinya? Iya. Ekspektasi patah. Oh, iya. Iya. Oke. Kalau gitu tunggu udah. Oh, oke, okay. Satu lagi. Ayo. Kan lo viewers subscribers lo tuh meningkatnya tajam 2013 okay. Menurut hal-hal. Waduh, ada datanya ya. Oh iya, saya tulis yang mengganggu buat saya. Siap. 100.000. Iya. Terus dalam tahun itu juga jadi 1 juta. Lalu 2023 kemarin 10M dan gue lihat tuh lo merayakannya di sosmed. Lo, oh iya. Lo nulis gitu. Lo announce to the world gitu. Iya, 10 juta. Lo punya ini enggak sih buat itu? Lo punya strategi atau memang ya. Strategi jitu? Enggak sih. Atau konsisten aja? Kalau nanya strategi itu kayaknya lebih enak ditanyain yang emang duluan 10 juta ya, karena banyak. Masa sih? Yeah. Di Indonesia siapa? Atta duluan, Ricis duluan, Yudis yang di Bali juga duluan 10 juta. Oh gitu ya? Kalau aku malah nggak terlalu cepat, justru dari 1 juta ke 10 jutanya. Tapi memang syaratku sekarang adalah kalau bikin konten ya, bikin video, emang aku happy ngelakuinnya aja gitu. Dan ada rasa penasaran yang dipenuhi di konten-konten itu gitu. Jadi nggak terlalu mikirin strategi lagi. Jangan mikirin angka, tapi yang penting yang kamu suka lakukan dan eksekusi ya. Nah tapi nggak tahu itu bener apa nggak, karena pertumbuhannya kan nggak secepat teman-teman yang lain. Kayak itu. Ternyata kalau aku sih itu aja. Ntar gue undang lagi setelah gue undang mereka ya. Siap. Lalu kita diskusi panel di sini. Gimana nggak kita WA aja sih, Atta? Mungkin dia lebih gampang karena dia 11 bersaudara. Jadi mungkin paling nggak dia temanya udah ada banyak. Mungkin lu kan 3 bersaudara ya? Adik-adik lu bisa dikontenin nggak? Berlima. Oh berlima? Berlima. Kamu kan sering sebut abang-abang kan? Iya. Yeah. Abang Radit. Iya. Yeah. Nomor 1 dari? Nomor 1 dari 5. Oh bukan 3 ya? Enggak. Oh 5. 5. Baru nambah 2 hari lalu. Oh, enggak. Kok bisa nambah tiba-tiba enggak dong? Kok gue pakai membelah diri? Enggak. Gitu yang... Dari 5 karena ada yang kembar. Oh kembar. Iya. Kembar hitung, enggak hitung 1 ya? Enggak dong. Beli bioskop tiket juga masih 2 itu. Hitung 2. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Raditya Dika. Sama-sama, seru banget. Terima kasih udah ngundang. Terima kasih juga sudah bersabar sama pertanyaan-pertanyaan personal gue dibandingkan aman. Terlihat profesional sebagai pembawa acara, tapi aman dong. Saya hilang semua kendali. Selamat beristirahat setelah tour yang lumayan panjang kemarin. Siap. Dan mempersiapkan diri lagi untuk 2025 yang udah ada. Ya masih nanti itu, sih. Tapi masih draft jelek. Masih jelek. Jadi masih sampai draft 5 kurang lebih. Kemungkinan stand up bisa ya draft 5 atau 7. Draft 5. Oke. Okay. Buku rehat dulu? Buku enggak dulu sih. Shooting film? Shooting film Februari, shooting film. Cetak anak lagi? 2 aja? Cetak anak lagi 2 aja? Dua aja. Enggak 5. Boleh deh. Gitu. kenapa jadi berubah? Ya kok gampang banget gue. Ayo udah oke. Saat kami syuting ini adalah sehari sebelum Natal. 4 hari lagi kamu ulang tahun ya, benar ya? Ah, 4 hari lagi ya? Sekarang berapa sih? Sandu, oh iya benar, 4 hari lagi. Benar ya, ulang tahun ke-40? Enggak. 39. Oh, belum 40 ya? Belum, 39. Belum. Tahun depan 40. 39. Jadi selamat ulang tahun nanti pada saatnya. Siap. Panjang umur, sehat terus. Itu pas ulang tahun aku lagi rapat kerja itu. Hah? Iya, di Bandung. Kamu ke Bandung abis ini? Iya. Oh, ada kenapa harus rapat kerja di Bandung? Kemarin tuh di Bali tahun lalu. Mau ganti suasana aja sih. Yang lancar rapat kerjanya. Tapi siap. Udah tayang ini pas rapat kerja. Oke, yang lancar ini kehidupan karir lo, keluarga lo, dan apapun yang mau lo perbuat, semoga your creative juices selalu flow karena gue akan selalu tunggu semua karya-karya. Siap, terima kasih. Thank you so much ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari karena lihat aja Raditya Dika. Pernahkah lihat dia menyerah? Diam, jangan jawab. Kalau bilang pernah, gue jadi patah teori gue. Bye, you are loved. Dadah. Iya dong, mau dong. Okay, satu lagi long black. Ini pakai susu apa enggak? Apa long black lagi? Enggak, long black. Long black. Panas apa es? Hah? Panas apa es? Gila. Kadek.